Tapi itu lemnya kena tangan nggak perih ya? Enggak. Oh. Aman. Asin doang. Kalau bau mah nggak apa-apa. Kena tangan enggak apa. Kan kalau kayak apa lem yang putih itu ah, lem apa itu? Warnanya susu ya? Iya. Oh, buat itu aluminium. Buat kaca aluminium itu bang. Iya, perih ya itu ya. Mas, sengar banget. Iya. Sengar banget tuh. Tuh, dilihatnya cuma plak plak plak. Saya belum pernah bikin, cuma lewat lewat. Belum tentu om yang pakai lakban juga, kalau emang orang nggak pernah bikin juga tuh presisinya tingginya kayak gitu. Kadang-kadang hasil giliran udah kering nih, Bisa miringan. bisa geser. Bubuk sana. Kalau yang kecil ya, soalnya teliti banget sih ya. Cepat mana yang deh, lebih cepat lagi. Main sendiri nih. Udah kok. Ngantuk tuh kan. Ngantuk kali. Suruh tidur susah. Anak kecil. Lagi untuk kamera. Iya. Ntar kalau dari kipasin ini kena kipas lihat-lihat tidur. Masih lagi libur. Lagi libur. Iya. Nantinya pakai motor ini. Ke bawah sebalik. Pakai apa ngantar emang? Pakai motor. Set satu-satu dong. Gak bisa. Empat. Empat. Mana bawahnya empat? Yang kecilnya dimasukin. Kan ini seukuran semua. Hah? Ini seukuran semua. Ada sih yang kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecilnya Iya. masukin. Iya, masukin. Ukuran 30 cm. Kalau yang satu kayak gini satu kan? Iya. Gak bisa.
Saya mah videoin aja om. Siapa tahu ntar promosiin. Promosiin. Iya. Lu gitu sih, ada yang dulu tuh lagi cupang sampai keteter ya, ribuan. Lu borong kaca tuh di mobil tuh, dua mobil. sekarang kesini makanya saya, aduh parah banget. Jarang yang gede juga yang besar. Tapi saya bukan di akuarium baik sih. Ada sih di itu bikin ukiran kaca. Pokoknya intinya berbau sama kaca ya. Kaca yang diukir buat kusen-kusen. Yang dipinggul kayak bingkai. Bevel. Saya gitu. Buat sih. Kalau udah halima plak 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 kelar. Kalau yang belum hari liatin lagi anjir miring. Geser lagi, geser lagi. Saya, iya, saya sering pecahnya di pojok gitu loh. Oh, pecah banget. Gripis begitu kalau motong. Oh. Soalnya enggak punya potongannya. Potongannya. Iya. Murah kok potongannya. Toko sini juga ada. Berapa? Cuman 50 ribu. Ya kan orang mikirnya beli ya akuarium ini potongannya, kecuali kayak kasurnya abang usahanya kayak gini. Khusus ya, ya khusus. Itu kan buat sekali doang. Sekali doang beli buat apaan? Saya makan megang ini dulu, itu kan megang mebel juga saya. Iya, pasti orang rata-rata udah beli aja langsung, nggak mau ribet. Udah bobo. Bobo ya. Panggil Pak De ini. Maya enggak mau bobo Pak De ini. Bobo ya. Ayo. Nih Pak De, Maya enggak mau bobo nih. Tuh Pak D tuh. Cengar juga, pahal hidup. Lemu cengar. Kamu pakai ban pedangnya. Iya. Kamu pakai pedang juga, gak kuat.